طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين احبتي في الله اخوان واخوات اعزكم الله جميعا الحمد لله الله, الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, ya barangkali ada ingin yang uh, murojaah dulu yang mau nyetor hafalannya silakan. Kepada. Bismillahirrahmanirrahim. حسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سنت سكلي سكالي يا سلاكن Saya kira ini hafal semua ini. Tapi ini dua pertanyaan bukan untuk hafalan, untuk masalah fikih, masalah yang berkaitan dengan fikih hadis. Baik, berdasarkan hadis ini kita telah pelajari beberapa banyak kaidah dan faedah. Yang ingin kita tanyakan ya sebelum kita masuk pelajaran baru, ya. bagaimana caranya kita membantah syubhat yang berdalilkan dengan perkataan Umar ketika dia mengatakan nikmat bid'ah hadhihi senikmat atau sebaik-baiknya bid'ah adalah perkara ini yaitu ketika beliau mengumpulkan orang salat tarawih berjamaah sedangkan Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza perkara bid'ah dalam agama tertolak apapun bentuknya sedangkan Umar mengatakan senikmat atau sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Udah boleh panjang-panjang jawabannya. Silakan. Yang lain dulu. Ada yang bisa jawab? Jawabnya pakai hadis ini ya, jangan pakai hadis yang lain. ada ya? Kalau oh, tidak ada, anda ganti pertanyaannya. Susah ya? Bagaimana caranya kita sudah lewati ini hadis, datang ini syubhat, tidak bisa kita jawab. Aduh. Gimana caranya itu? Berarti ada bid'ah Hasanah kalau begitu? Nah, ada enggak? Iya, antum yang jawab, silakan. Iya, silakan. Siapa mau jawab? Dia. Hmm. Yeah. Sebenarnya perkataan Umar uh, itu sudah ada contoh yang dilakukan para sahabat sendiri-sendiri. Cuma Umar mengumpulkan saja di satu tempat jawabannya benar tapi belum belum terlalu lengkap dan belum memuaskan maksudnya bagaimana itu sudah ada tapi dibilang bid'ah bagaimana itu sudah ada berarti bukan bid'ah namanya bid'ah itu kan artinya perkara baru kalau sudah ada berarti bukan baru namanya bukan bid'ah namanya ya lengkapi sedikit lagi ini satu lagi masya Allah Lengkapi Lengkapi Kalau tidak an anak kasih antum separohnya ini Karena jawabannya cuma separoh uh, hmm. Cuma itu tahu Ustaz Cuma itu Nanti cari temannya satu lagi Siapa yang bisa lengkapi Berarti ada dong hasanah Berdasarkan perkataan Umar ini Antum silakan Masya Allah. Bersama, apa itu bid'ah secara bahasa? Baik. Dalam dalam hal apa itu yang belum ada contohnya? Baik. E, maaf. E, maksud anak ini yang berkaitan dengan tarawih ini dari sisi mana yang belum ada contohnya? Sebelumnya ada. Tiga hari kan? Hmm. Nggak ada yang bisa jawab Ana kasih PR kalau begitu Nanti datang dengan makalah ya jawabannya Tulis Pakai makalah Silakan ambil Antum Ini dia sudah ada nah. Atau Antum mau kasihkan ke dia juga nggak apa-apa Baik Itu Ana eh, Kalau mau menjelaskan ini lumayan Tapi Ana Kasih Antum kesempatan untuk jawab pertemuan nanti insya Allah Pertanyaan terakhir Nanti insya Allah Sisa satu kita lanjutkan pelajaran berikutnya hadis yang keberapa sekarang ya siapa yang mau baca ada yang mau baca enggak silakan بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بيّن وان الحرام بيّن وبينهما وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب رواه البخاري ومسلم جزاك الله خير ini hadis hadis yang keenam dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir. Dia termasuk beliau adalah seorang sahabat dan juga bapaknya yaitu Bashir bin Amr. Dua-duanya berasal dari kalangan Ansor. Jadi Nu'man bin Bashir bin Amr al-Ansari. Mereka dua orang sahabat ya beliau berkata sami atau rasulullah sallallahu artinya kalimat sami ada, ada bagi kalangan para ahli hadis itu dia mendengarnya langsung innal halala nabi bersabda sesungguhnya perkara halal itu jelas wa innal harama bayin. dan perkara yang haram pun jelas wa umur mustabihat dan antara perkara tersebut antara halal dan haram itu ada yang namanya perkara syubhat perkara yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Jadi pertama masalah yang terdapat pada hadis ini yang pertama adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini membagi perkara menjadi tiga. Yang pertama apa? Perkara yang jelas kehalalannya, perkara halal yang jelas halalnya itu yang pertama. Seperti makanan, minuman, pakaian yang jelas halalnya, jual beli semua yang tidak ada masalah yang yang jelas kehalalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al haramum Yang kedua adalah perkara haram yang jelas keharamannya. Itu yang kedua, perkara yang haram yang jelas keharamannya. Seperti apa? Banyak sekali kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, zina, riba, musik, Uh, musik nanti mungkin kita akan masukkan ke dalam perkara yang subhat. Zina jelas keharamannya. Khomar, judi, durhaka kepada orang tua, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Ini perkara yang sudah tidak diperselisihkan lagi keharamannya. Itu yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah perkara yang remang-remang. ya, Perkara yang subhat. Tidak jelas halal dan haramnya. Dikatakan halal, tapi sisi dia haram. Dikatakan haram, tapi ada juga yang mengatakan halal. Maka ini dinamakan perkara syubhat. Nah ini yang akan kita jelaskan insya Allah nanti. Terus Nabi mengatakan, La ya'lamuhunna Banyak manusia atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nanti kita akan jelaskan bahwa maksud dari perkataan Nabi ini adalah bukan berarti perkara syubhat itu semua orang tidak mengetahuinya. Nabi mengatakan di hadis ini kebanyakan artinya ada yang mengetahuinya tapi sedikit. Itulah orang-orang ulama ar-rasihun. Para ulama yang memiliki ilmu yang kuat, memiliki ilmu yang mengetahui tentang perkara yang halal dan haram, walaupun bagi, bagi sebagian orang itu adalah perkara yang syubhat, dan insya Allah kita akan datang, dengan penjelasan kaedahnya nanti. Kemudian, فَمَنِ dinihi wa Barang siapa, yang melindungi dirinya dari perkara syubhat, artinya dia telah, melindungi dirinya dari, uh, artinya dia telah, melindungi, dinihi wa agamanya dan kehormatannya melindungi atau menjaga kesucian dan kebersihan kehormatan dan agamanya kemudian wa man siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat lama-lama dia akan terjatuh pada perkara yang haram Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh malmusah ini contoh yang bisa diraba. Karai yara hima. Sebagaimana halnya seorang pengembala yang mengembala di sekitar area larangan. Ya, tempat yang dipagar, yang dibatasi, tidak boleh satu orang pun masuk kecuali pemiliknya atau yang diizinkan. Tapi dia tidak masuk, dia cuma ber, uh, apa, mengembala kambingnya di area situ an Tapi lama-lama dia juga akan masuk ke dalamnya. Itu perkara subhat seperti itu. Dia perkaranya subhat dulu. Lama-lama nanti akan terjatuh kepada perkara yang haram. Jadi Nabi memberi pemisalan yang kasat mata. Kemudian Nabi SAW Alaihi menyebutkan sebabnya orang terjatuh kepada yang subhat, orang yang terjatuh kepada yang haram atau orang yang melindungi diri dan agamanya dan kehormatannya dari syubah dan haram itu penyebabnya apa? Nah, hadis berikutnya atau perkataan Nabi berikutnya. Beliau mengatakan ala wa inna li kulli jasadin mudgatan. ala wa inna li kulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki area larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa area larangan Allah itu sesemua yang Allah larang, yang Allah haramkan. Kemudian Ala wa inna fil jasati mudghah ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging wa idza sholahat sholal jasadu kullu bisa juga idza sholahal sholal sholal jasadu kullu apabila segumpal daging itu baik seluruh jasadnya pun ikut baik wa idza fasadat fasadal jasadu kullu apabila hatinya atau segumpal daging itu rusak maka seluruh jasadnya pun ikut rusak ala wahiyal qalb ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati baik itu masalah yang pertama kita ambil dari hadis tadi bahwasanya Nabi SAW dalam hadis ini membagi perkara menjadi apa? Tiga. Perkara yang jelas keharamannya. Eh, Afwan. Pertama yang perkara yang jelas kehalalannya. Yang kedua perkara yang jelas keharaman. Yang kedua yang ketiga adalah perkara yang syubhat. Hmm. Kemudian masalah berikutnya adalah, hadis ini menunjukkan suatu faedah bagi kita, dan mungkin juga bisa kita katakan juga sebagai faedah. Apabila antara halal dan haram bergabung bersatu. Maka dikuatkan sisi keharamannya. Ini bentuk kehati-hatian. Jadi kita tidak tahu ini, ini perkara syubhat. Sebagian mengatakan halal, sebagian mengatakan haram, maka kita kuatkan sisi keharamannya, sisi dilarangnya. Sampai jelas bagi kita perkaranya. Baik. Ini solusi atau sikap seorang muslim terhadap perkara yang halal yang bukan halal murni atau perkara haram bukan haram murni. Jadi dia ketika dihadapkan pada perkara yang masih belum jelas baginya masih kurang jelas baginya ini permasalahan antara halal dan haramnya maka dia kuatkan sisi ke haramannya. Uh, ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lain yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat Adi bin Hatim, "Iza arsal takal baka al apabila kamu apa namanya mengirim anjing buruanmu yang sudah dilatih, yang sudah diajar, kalban akhor, lalu engkau melihat bersamanya ada seekor anjing yang lain yang tidak dilatih." Anjing bukan anjing untuk berburu. Antum tentu tahu beda hukumnya antara anjing yang sudah dilatih dengan yang tidak. Kalau anjing sudah dilatih halal buruannya. Adapun yang tidak dilatih maka haram buruannya. Dan inilah keutamaan apa? Ilmu. Bahkan ilmu juga mempengaruhi seekor anjing. Apabila anjing itu dilatih untuk berburu dan dia menerkam buruannya, itu halal untuk dimakan. Lalu Nabi mengatakan, فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّ ala kalbik. Maka jangan kamu memakan buruan tersebut karena kamu cuma membaca tasmiyah atas anjing buruanmu saja. Jadi ketika kita berburu, kita kirim anjing, tahu, tahu datang dua ekor anjing. Satunya anjing kita, satunya anjing yang lain. Maka kata Nabi, fala takkul Inna ala Jangan kamu makan itu buruan karena yang halal itu makanan dari, atau buruan dari anjingmu. Sedangkan yang datang anjing yang lain juga ikut. Maka di sini kita tidak tahu anjing yang mana yang menerkam ini buruan. Ah di sinilah sikapnya bahwa tidak boleh dimakan. Ini yang mendasari kaidahnya bahwa apabila bersam bergabung antara yang halal dan yang haram, maka kita kuatkan sisi apa keharamannya. Jelas ya. Kemudian juga tentang pengharaman bigal. antum tahu bigol, binatang, Bigal itu sejenis binatang, perpaduan antara uh, apa ya, kuda dengan ke kedelai, eh kedelai, keledai, nah, ini mirip-mirip, kedelai, keledai, himar, keledai itu haram dimakan, kuda. Halal Ketika kuda dan keledai kawin Maka lahir anaknya bernama Bigol Mam Mamanya kuda, bapaknya keledai Nah sekarang bagaimana ini hukumnya Bigol ini? Kalau kuda jelas halal Keledai jelas haram Sekarang dia melahirkan anak namanya Bigol Sekarang hukumnya apa? Haram apa halal? Kalau dia ikut, ikut ibunya halal Kuda Kalau dia ikut bapaknya haram, keledai sekarang ini permasalahannya, bagaimana kita menghukumi ini bigol ini? Halal apa haram? Jawabannya, kaidah ini Apabila bergabung antara halal dan haram, maka kita kuatkan sisi keharamannya Makanya ulama mengatakan bigol itu hukumnya haram Baik, jelas ya Kemudian berikutnya, seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang Ya, contoh-contoh yang lain, tapi itu uh, sudah cukup ya, contoh-contohnya tidak apa-apa, anda tambah lagi contoh uh, terakhir supaya um, agak lebih mantap lagi ini kaidahnya. Misal, antum uh, disuruh nanti Idul Adha menjemli ayam untuk makan Lebaran misalnya, sepuluh ekor ayam ditaruh di satu tempat, sembilan ekor antum sebut Bismillah, satu ekor tidak disebut Bismillah. Artinya bangkai. Nah, ternyata awalnya antum pisah, tahu-tahu ada keluarga yang memasukkan ke tempat yang 9 ekor itu. Jadi 10 ekor itu bergabung semuanya. Satu ekor tidak disembeli, 9 ekor disembeli. Kira-kira boleh dimakan apa tidak? Ini ayam 10 ekor ini. Boleh apa tidak dimakan? Kenapa? Karena satu ekor yang, yang, yang tidak disembeli, 9 ekor disembeli. bisa jadi pilih, barangkali ini, barangkali ini, nih, semua. Masyaallah, asan karena sudah bercampur tidak tahu mana yang yang halal dan mana yang haram, jadi tidak ada yang boleh dimakan satu ekor pun dari yang sepuluh ekor itu. Itulah maksud dari kaidah ini. Baik, berikutnya masalah dalam hadis ini adalah kaidah zariah atau zara'i. yaitu menutup pintu-pintu menuju kerusakan. Dia tidak haram, tapi ditutup jalan-jalannya sehingga dilarang. Saya akan jelaskan. Jadi, sadzariah ini disebutkan oleh para ulama, dia itu merupakan e, sepertiga agama. Atau seperempat agama. Karena banyak agama itu melarang perbuatan-perbuatan yang menuju kepada perbuatan haram. Ya, menunjukkan hadis ini. Jadi, orang dilarang terjatuh pada perbuatan syubhat agar dia tidak terjatuh pada perbuatan haram. Baik. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram Maka hukumnya haram Seperti misalnya apa? Hmm. Seperti apa contohnya? Seperti dengan perempuan misalnya berholwat Berdua-duaan Itu kan bukan zina Itu kan pengantar Zina, tapi itu boleh apa dilarang? Dilarang Allah mengatakan dalam Al-Quran, 'Allah tidak mengatakan la tazni Jangan kalian dekati zina, kata Allah. Bukan Allah katakan, 'Jangan berzina.' Apa bedanya mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya? Nah, tapi berzina ini tidak serta merta orang langsung berzina ada pengantarnya dulu jalan-jalan menuju zina tidak langsung orang berzina makanya Allah mengatakan jangan dekati seluruh jalan-jalan yang mengantarkan pada itu ah ini maksudnya satu zariah dilarang ke banyak hal misalnya e, menyuap misalnya kenapa untuk tidak terjatuh pada perkara yang haram yaitu memberikan yang tidak berhak menerimanya. Saya memberikan sesuatu, dia tidak berhak sebenarnya bukan keahliannya di situ, tapi karena disogok, akhirnya dia yang diloloskan umpamanya. Ini gara-gara suap, makanya diharamkanlah suap. Ini namanya satu ah. Apa Apalagi contohnya, antum coba kreatif, coba apa contoh yang ada dari antum kira-kira? Mencegah sesuatu eh, wasilah menuju haram yang eh, merupakan pengantar atau penyebab sesuatu haram tersebut. Apa contohnya? Hmm. Apa contohnya? Antum tahu jual beli aina? Jual beli aina itu dalam Islam dilarang. Dia itu seperti jual beli, tapi sebenarnya hakikatnya itu adalah riba. Jadi intinya dia makanya Bani mengatakan ina itu lebih baik dari lebih jelek, lebih buruk daripada riba yang asli karena dia menipu Allah seperti menipu anak kecil. Kalau riba yang jelas-jelas semua orang tahu hukumnya haram. Coba orang Islam tentunya ya tahu bahwa riba itu hukumnya haram. Tapi ini dia pakai hilah, pakai taktik. Dia belok kiri, belok kanan. Ya dia pinjam ke orang uang, dia punya mobil, kemudian dibeli lagi uang, kemudian dikasih bunga. Artinya dia tidak butuh ini mobil, tidak butuh ini uang. Maksudnya itu pembahasan Ustadz Ubay, karena dia di pelajaran Kitabul Buyo di Bulughul Maram misalnya. Ada di pembahasan Bulughul Maram Kitabul Buyo. Baik inah dia sebenarnya tidak butuh uang, tidak butuh barang, dia cuma butuh uang, tapi dia eh, apa namanya mutar-mutar-mutar-mutar untuk menghalalkan ini riba. Nah, ini maksudnya, maka diharamkanlah ini wasilah menuju itu karena itu merupakan zaria ah menuju ke haram. Baik. Itu masalah yang berkaitan dengan apa? Saddu zariah. Masalah berikutnya ya. Makanya sebelumnya di dalam Islam kita itu e, disuruh atau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala melakukan perkara-perkara yang sifatnya sunnah sebagai benteng bagi kita agar kita menjaga yang wajib. Karena orang yang rajin melakukan perkara sunnah, misalnya sholat sunnah, puasa sunnah itu hampir boleh dikatakan tidak mungkin dia akan meninggalkan yang wah yang wajib itu bentengnya namanya. Sebaliknya, perkara-perkara yang haram kita ditinggal, diperintahkan oleh Islam untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Karena kalau yang makruh saja kita bisa tinggalkan, apalagi yang yang haram. Makanya ini juga bantahan terhadap eh, sebagian masyarakat kita, sebagian masyarakat awam tentunya. Mereka mengatakan kalau ditanya apa suatu ibadah, suatu amalan misalnya, terus mereka tanya hukumnya, hukumnya sunnah. Oh sunnah ji, berarti artinya apa itu? Tidak perlu dikerjakan. Kalau misalnya Jamiki merokok, apa hukumnya rokok? Makruh, oh makruh ji, berarti boleh dilakukan. Ini pemahaman terbalik dari masyarakat kita. Kalau sunnah mestinya di dikerjakan, kalau makruh mestinya ditinggalkan. Tapi yang namanya sunnah kata mereka sunnah tidak wajib ji, Nah itu maksudnya mereka. Artinya tidak perlu dikerjakan. Yang wajib saja ini sunnah mati dikerjakan, apalagi tambah lagi yang sunnah. Begitu juga kalau disuruh mereka menghentikan yang makruh, mereka mengatakan ah makruh ji, dah haram ji. Nah, ini mereka biasanya itu orang yang paling mudah terjatuh pada perkara yang haram. Nah nanti akan datang pembahasannya bagaimana orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat atau yang bermudah-mudahan dengan perkara makruh itu dengan mudah akan terjatuh kepada perkara yang Allah haramkan. Kaidah berikutnya adalah tahrimul muhtamal yajurru ila tahrimul sharih. Bahwa keharaman yang sifatnya syubhat, muhtamal artinya antara haram dengan tidak, itu bisa menyeret seseorang kepada sesuatu yang jelas-jelas keharamannya. Itu keadaannya, tahrimul muhtamal, ia juru ilah sharih perkara yang sifatnya apa namanya, eee, sifatnya haramnya itu adalah masih muhtamal, ya, ini masih ada kemungkinan. Tapi ketika dia bermudah-mudahan di situ, maka akan menyeretnya kepada ya, perkara yang jelas-jelas keharamannya. Seperti dalam hadis ini. Ya Tadinya dia cuma main-main di sekitar area perbatasan, lama-lama juga akan terjatuh kepada area larangan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, ketika dia mengembalakan kambingnya di sekitar area larangan dia nanti tidak akan mampu melarang ini kambing untuk masuk area larangan ini begitu juga diri kita jiwa kita ini ketika kita bermain-main dengan perkara syubhat atau bermain-main di area larangan yang mungkin masih ada kemungkinan halalnya antara halal dengan tidaknya gitu maksudnya belum jelas keharamannya kita bermain-main di situ nanti lama-lama kita tidak akan mampu uh, menarik diri kita atau mencegah diri kita untuk terjatuh kepada perkara yang haram tersebut itu maksudnya dari tahrimul muhtamal ya juru ila tahrimul sarih. Jadi perkara yang ya yang syubhat awalnya lama-lama dia akan tidak peduli lagi dengan haram yang sudah jelas-jelas keharamannya. makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman minhunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa amal lazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma minhum ibtiro al fitnati wa ibtiro wili. Orang yang punya subhat di hatinya, punya zaiq zaiq itu penyimpangan, penyakit. Dia ikuti yang subhat subhat. Amal lazim fi bihin zaiq umfayat tabiu nama atasya bahamin hubtiro al fitnati wa ibtiro wili. Jadi orang yang suka mengikuti subhat itu sebenarnya hatinya itu berpenyakit. Zaiq zaiq, yani Artinya itu dipenuhi oleh eh, apa namanya itu syubhat. Makanya antum harus jauh-jauh dengan syubhat. Syubhat itu menyambar-nyambar dan itu susah untuk dilepaskan kalau sudah menyambar hati. Makanya jangan uji coba nyali atau hati antum dengan syubhat. Jangan, karena syubhat itu bukan perkara mudah. Kalau seandainya itu perkara mudah itu syubhat, tentu ulama tidak akan terjatuh pada syubhat. Antum tahu tentang banyak kisah alil hadis yang terkena oleh syubhat. Awalnya mereka... Uh, Memperingati dari akidah Asyairah, namun terkena syubhat oleh ulama Asyairah dan ikut akidahnya Asyairah itu menandakan ulama saja bisa terkena syubhat, apalagi sekelas kita. Ini syubhat ini bahaya luar biasa. Jadi, syubhat itu bukan perkara yang remeh karena dia tuh tidak uh, jelas. Makanya dibilang syubhat terus. Uh, hadis ini juga menunjukkan suatu permasalahan atau kaidah fasadul zawahir mabniun ala fasadil bawatin rusaknya eh, penampakan zahir itu dibangun di atas rusaknya apa yang ada di dalam batinnya atau hatinya jadi kalau amalannya rusak itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh hatinya yang sudah rusak Orang yang hatinya rusak, apakah itu karena syubhat ataupun karena syahwat, itu pasti akan lahir darinya amalan-amalan yang rusak. Seperti berzina, seperti mencuri, dan perbuatan-perbuatan dosa yang kesyirikan, kekufuran, itu dibangun di atas hati yang rusak. Maka kaidahnya apa? Fasadul zawahir mabniyun ala fasadil bawatin. Maka kuncinya adalah kita perbaiki hati kita, perbaiki yang batin kita, perbaiki uh, apa namanya uh, alkohol alazi al yang dimaksud eh, yang dimaksud dalam hadis ini isha solah hal solah hal wa fasadat fasad al apabila hati atau daging yang di dalam tubuh manusia ini baik baik seluruh amalannya apabila buruk buruk pula seluruh amalannya ala wahyalkol jadi Sebab orang terjatuh kepada keharuman, sebab orang terjatuh pada syubhat, tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh hatinya. Orang yang mudah ya, termakan oleh syubhat, itu hatinya rusak. Orang yang men, yang mampu melindungi dirinya dari syubhat, yang menjaga kebersihan dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari syubhat maka orang itu ya yang dimaksud oleh Nabi as-saluh al-qalb al, al salih, hati yang sehat, hati yang baik, hati yang bersih. Ini maksudnya. Kemudian kaidah berikutnya pada hadis ini adalah al-mutasabbib munazzal manzilat al-mubashir yaitu orang penyebab itu sama dengan pelaku. Penyebab sama dengan pelaku. Jadi siapa yang menyebabkan perkara yang haram yaitu perkara yang syubhat. Maka dari mana kita ambil ini kaidah dari ini? Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang sudah terjatuh kepada syubhat itu sudah sama yang Jatuh dengan perkara yang ha? haram. Al kal mubashir. Ini sebenarnya eh, kaidah fikih ya. Jadi orang yang menjadi penyebab terhadap suatu keburukan, kejahatan, maka dia sama dengan pelakunya. Sama halnya dengan orang menjadi penyebab suatu kebaikan, maka dia juga mendapatkan pahala seperti pelakunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Mandala ala khairin falahu ajar misl fa'ilihi. Misal ajar fa'ilihi. Jadi orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Mandala orang yang sekadar menunjukkan saja. Antum yang menjadi penyebab ini pensil kajian terwujud. Walaupun bukan antum menyampaikan ini hadis-hadis Rasulullah, antum mendapatkan pahala yang sama. Mandala ala khairin falahu mislu ajr fa'ilihi. Ah, ini berlaku juga untuk sebaliknya. Yang eh, apa namanya? Annal mutasabbib yunazil manzilatul mubashir. Orang yang menjadi penyebab keburukan itu juga mendapatkan dosa yang sama dengan pelakunya. Mana dalil? Dalilnya man sanna sunnata ah, wisru man amila biha. Siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, maka dia juga mendapatkan dosa seperti pelakunya. Seperti juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari misalnya, la tuqtal nafsun zulman fil ardh illa ala ibn adam al-awwal Kiflun minhal awwala ya man sana kotal Kata Nabi Wasallam Tidak ada satupun di muka bumi ini Orang yang mati terbunuh secara zalim Kecuali bagi anak Adam yang pertama itu juga mendapatkan dosa mengalir kepadanya Karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan membunuh Jadi setiap orang yang membunuh di muka bumi ini Mengalir dosanya kepada siapa? Kepada Qabil apa Habil? Siapa yang terbunuh? Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Kobil. Kepada dia mengalir dosanya. Jadi setelah dia, siapapun yang membunuh orang secara zalim mengalir dosanya juga ke dia. Itu hadis saya Bukhari. Itu siapa yang mencontohkan keburukan walaupun bukan dia pelakunya misalnya, orang lain yang melakukannya, tapi dia juga mendapatkan dosanya. Itu besarnya dosa. Begitu juga misalnya orang menyampaikan bid'ah. Dan bid'ah itu dilakukan oleh orang banyak. Orang itu juga mendapatkan dosa, tapi semua dosa itu juga mengalir kepada dia. Subhanallah. Jadi menjadi da'i itu tidak gampang juga. Selain dia dapat pahala, dijanjikan dengan pahala yang besar, dia juga dijanjikan dengan do, diancam dengan dosa yang besar. Kalau dia menyampaikan bid'ah misalnya, lalu orang mengamalkan bid'ah tersebut, atau dia menyampaikan hadis dusta atas nama Nabi, lalu dia orang mengamalkan hadis tersebut, maka dosa semua orang mengamalkan itu mengalir kepada dia. Misal, tentang dia cari-cari dalil tentang orang yang tadinya berjilbab misalnya lalu dia lepas jilbabnya gara-gara dalil-dalil yang dipaksakan akhirnya apa semua orang tidak berjilbab dan memakai dalil dia jelas orang yang tidak berjilbab itu berdosa tapi mengalir dosanya kepada orang yang mengatakan atau misalnya tentang selamat Natal misalnya umpamanya dalilnya jelas kemudian dia dicari dalilnya untuk membolehkan yang jelas-jelas ulama mazhab yang empat sepakat. Lalu dia cari-cari. Semua orang yang mengamalkan itu mengalir dosanya ke dia. Min zalik. Jadi itu di antara dosa yang mengalir kepada orang disebabkan apa? Dia penyebab. Kemudian dari yang lain misalnya inna min akbaril kabair anin yasubba rajul walidaih. Di antara dosa yang paling besar kata Rasulullah yaitu seseorang mencela atau mencaci maki orang tuanya. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa yasubbu rajul walideh? Bagaimana caranya orang bisa atau mau mencacimaki mencaci maki orang tuanya? Kata Rasulullah, "Inna rajula abar rajul abah." Yaitu ketika seseorang mencela bapaknya seseorang, lalu orang ini membalas celaan dan mencela bapaknya. Dia menjadi penyebab bapaknya dicela. Maka dia sama hukumnya dengan pencela bapaknya. Itu maksudnya. Jadi, sekali lagi, bahwa penyebab sama dengan apa? Pelaku. Baik. Berikutnya, sudah berapa menit lagi ya? waktu Isya. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Baik. Masalah berikutnya adalah wajibnya seseorang melindungi kehormatan dirinya dan agamanya dari segala yang mengotori kesuciannya. Jadi apa saja yang menyebabkan kita bisa tertuduh maka kita ya harus jelaskan ini sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi ketika Nabi uh, Itikaf Lalu dia dijenguk oleh istri beliau, Sofia. Lalu beliau antar istrinya itu waktu itu malam-malam. Dan ketika di jalan bertemu dengan dua orang sahabat Ansor. Lalu dua sahabat ini jalan cepat-cepat. Kemudian Nabi waktu itu dalam keadaan capek karena etikaf. Kemudian dibilang, cepat-cepat nah, -ce uh, ini istriku." Takut nanti dua sahabat ini berburuk sangka. Walaupun ini Nabi ya, tapi namanya saja setan. Karena lalu Nabi menjelaskan ini adalah istriku Sofia. Lalu Nabi mengatakan inna syaitan ia jadi Karena sesungguhnya setan itu mengalir dalam aliran darah manusia. Makanya kalau ada misalnya perkara-perkara yang menyebabkan misalnya ada orang berburuk sangka sama kita jelaskan langsung. Jangan sampai ada nanti perkataan-perkataan yang tidak enak di belakang kita. Itu. Terus masalah berikutnya. Apa hikmah dari Allah mengadakan atau menjadikan ada perkara yang subhat Kenapa tidak jelas yang yang sudah jelas saja kehalalannya atau yang sudah jelas saja keharamannya? Kenapa mesti ada ini yang subhat ini? Apa hikmahnya? Kalau yang haram jelas, kalau kita kerjakan sudah sudah difonis ini berdosa miki. Kalau yang halal sudah jelas kebolehannya. Tapi kenapa mesti ada ini yang subhat? Bikin kita ragu-ragu saja antara hal bikin kita berkelahi saja. Ini yang mengatakan halal ini haram dan seterusnya. Kenapa mesti ada ini? Tapi bisa jawab? Apa hikmahnya? Masya Allah, jawaban. Antara jawaban lain, jawabannya benar. Agar seseorang bisa mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Akan datang nanti ke edah, nanti di akhir pelajaran kita, bahwa syubhat itu sifatnya nisbi. Kadang. Menurut orang ini syubhat, belum tentu menurut orang ini syubhat. Baik. Jawaban pertama, jawaban yang lain ada enggak? Kenapa mesti ada syubhat? Apa hikmahnya? Hmm. dadah Sudah capek semua ini, tidak bisa berpikir. Silakan. Hmm. Pembeda apa? Uh, yang masuk surga sama yang <laughs> itu kan sudah cukup dengan yang halal dengan yang haram tadi. Kalau yang halal itu ke surga, yang haram ke kena neraka. Kenapa mesti ada yang subhat ini? Ah, itu. Supaya lebih hati-hati. Nah inilah namanya ujian. Hikmahnya adalah untuk Ibtila imtihan, untuk ujian keimanan kita. Kalau perkara haram jelas mi. Kalau perkara haram jelasnya. Tapi ada perkara yang menyebabkan kita harus hati-hati. Berhenti di situ. Itu bagi orang yang menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Tapi kalau orang yang lemah iman, tidak peduli dia mau perkara subhat. Jangankan yang subhat, yang haram saja tidak peduli. Apalagi yang subhat. Jadi untuk ujian bagi keimanan seseorang Jadi iman orang itu bertingkat-tingkat Ada orang meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, membunuh dan seterusnya Itu jelas keharaman Itu orang muslim, itu hal yang dimaklumi semua Tapi ada orang yang bermain-main di syubat Yang penting bagi mereka itu perbedaan pendapat ulama Ada ulama yang membolehkan Dia tidak peduli itu eh, dalil yang dipegang oleh ulama ini lemah atau tidak Yang penting ada ulama yang membolehkan Nah ini orang ini terjatuh pada perkara syubat ini Contoh, perkara musik. Ya kan? Ada ulama yang membolehkan. Betul tidak? Ibnu Hazm contohnya. Bahkan beliau mendaifkan hadis Bukhari. Yang mengharamkan musik itu. Walaupun kita katakan pendaifannya itu tidak bisa diterima. Pelemahan itu tidak bisa diterima. Dan dibantah oleh ulama. Tapi syahidnya sini, maksudnya di sini adalah bahwa ketika seseorang beragama hanya ya artinya tidak memperhatikan kesucian agamanya dia itu akan bermain-main dalam perkara syubhat. Kalau kita katakan ini ulama hampir semuanya ulama masa sepakat, semua ulama masa sepakat keharaman musik misalnya. Dia bilang apa? Ada ulama yang membolehkan. Nah, ini orang terjatuh pada perkara syubhat. Isbal. Ada ulama yang membolehkan, yang penting tidak sombong seperti Imam Nawawi. Tapi ulama rata-rata mengharamkan. Kan ada hadis yang mutlak. Ini bilang kalau matah tarkabain fafin nar, ma minal ka'bin fafin apa yang dibawa mata kaki tempatnya di neraka terus uh, ada di hadis lain ditakdir dengan khuyala di, 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 diikat dengan sombong artinya orang yang isbal karena sombong nah jadi orang yang mengkombinasikan dua hadis ini dia katakan bahwa orang itu yang diancam dengan hadis dengan neraka itu yang isbal itu kalau dia som sombong tapi ini pendapat lemah pendapat yang kuatnya bahwa Nabi tidak mengkecualikan, Nabi memutlakkan bahwa isbal dalam bentuk apapun dan kalau dia sombong lebih berat lagi. Itu. Kalau dia tidak sombong, ini yang diancam oleh hadis dengan neraka. Tapi kalau dia sombong, ancamannya lebih berat lagi dosa isbal dan dosa sombong. Tapi orang yang ada zaik dalam hatinya, orang yang cari-cari yang penting ada ulama yang membolehkan, dia akan tidak peduli masalah ini. Yang penting adalah ulama yang mengatakan. Nah ini bukan begitu caranya orang beragama. Jadi inilah fungsinya kita memahami ini perkara syubhat. Ini menguji imannya seseorang. Adapun orang yang imannya tipis, setipis bawang, ya yang penting adalah ulama yang mengatakan lumayan itu boleh. Baik. Kemudian apa lagi? Permasalahannya yang berkaitan dengan hadis ini. Antum hmm? tidak mengeluarkan satu masalah dalam hadis ini. Satu yang bisa diambil hukum. Tidak ada. Baik. Faedah berikutnya adalah dari hadis ini. wajibnya kita mensucikan rezeki kita, mata pencarian kita, makanan dan minuman kita dari perkara yang syubhat. Karena itu memberi eh, karena rezeki yang syubhat atau makanan yang syubhat atau minuman dari perkara yang syubhat dari rezeki yang syubhat itu menyebabkan seseorang terjatuh kepada yang haram. Karena kenapa? Karena rezeki yang syubhat datang setelahnya apa? Hadis mengatakan dia berbicara tentang hati. Setelah itu, artinya apa? Apa kaitannya? Kaitannya antara rezeki yang halal dan hati adalah apabila rezekinya halal, maka hatinya akan baik. Apabila rezekinya haram, maka dia akan merusak itu hati. Makanya, orang antum dapatkan orang yang malas beribadah, orang yang hatinya itu keras tidak terpengaruh oleh agama, susah masuk nasihat, susah masuk agama, malas beribadah, itu yang paling pertama mesti dia cek itu rezekinya, makanannya. Karena itu penyebab terbesar yang memiliki antil terbesar untuk merusak hati seseorang. Makanya orang yang paling lembut hatinya, yang paling rajin beribadah, orang yang paling halal rezekinya. Ini maksudnya. E, sebelum kita lanjutkan, barangkali sudah masuk waktu. Ya, silakan azan dulu. الله Allah... Semakin kita membersihkan harta kita, pencarian kita, makanan kita dari perkara-perkara yang syubhat, maka hati kita akan semakin bersih. Nah, hati kita akan semakin bersih, agama kita akan terjaga, dan kehormatan kita akan terpelihara. Berikutnya adalah <tuh> tentang e, bentuk metode pendidikan, ya, metode terbiahnya Nabi. Dalam mengajar, terbiah itu artinya pendidikan, dalam mengajar seseorang, beliau memberikan contoh yang bisa dipahami. Seperti mana tadi dalam hadis contohnya? Kerai yara haulal hima. Seperti seorang pengembala kata beliau. Jadi beliau menggambarkan orang yang bermain-main dengan syubhat itu sebagaimana orang yang mengembala di area atau di sekitar area larangan. Mirip dengan itu kata. Jadi itu malmusah. Yani dia itu bisa di dekat kepada nalar kita, dekat kepada bayangan kita. Jadi kalau kita misalnya menjelaskan suatu perkara yang mungkin sudah jelas, tapi untuk diperjelas lagi bagus dikasih satu atau dua, dua contoh. Bil misal, ya tadi mekol kata orang Arab. Dengan contoh akan jelas itu pembicaraan. Kemudian berikutnya adalah Kaedah al ishtibahu al, al istibahu Nisbi Arodi e, Perkara syubhat itu sifatnya adalah Nisbi Arodi Nisbi itu bahasa bahasa Indonesia ya Arodi itu artinya Sifatnya itu e, Sekilas Baik Perkataan kita syubhat itu sifatnya nisbi Artinya mungkin menurut antum ini masalah Misalnya perkara isbal Misalnya perkara musik Menurut antum syubhat Tapi belum tentu menurut anak syubhat Perkara misalnya hukum apa misalnya hukum apa bagus hukum datang kepada dukun misalnya hukum datang kepada dukun lalu membenarkannya itu kafir apa tidak syubhat ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan tidak kafir dunia kufur ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam nah ini syubhat nah menurut ana ini syubhat tapi menurut ustadz lain belum tentu itu syubhat itu namanya apa nis nisbi nah sekarang arodi jadi subat itu nisbin nisbiun arodi ain rabba arodiun misalnya begini antum eh, sedang mencari masalah tentang hukum musik atau hukum isbal Waduh susah sekali ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram dan seterusnya. Lalu antum telpon Ustadz Fulan, tidak boleh sebut nama ya. Antum sebutkan, eh, antum telpon Ustadz Fulan. Lalu dijelaskanlah yang mengatakan haram ini dalilnya, yang mengatakan halal ini dalilnya, dan yang rojih yang kuat ini. Kemudian bantahan terhadap pendapat yang lama ini begini, begini, begini. Akhirnya hilang itu subhat dari antum. Itu namanya apa? arodi yang tadinya subhat setelah antum menelpon seorang Ustadz langsung hilang itu subhat bisa bedakan kan? Nah, itu ada yang nisbi, ada yang sifatnya aradi. maka di sinilah faedahnya orang belah belajar. makanya Syekh Utsaimin rohimahulillah taala ada uh, rangkum perkataan beliau. kenapa sih ada uh, orang itu terkena syubhat? karena karena kata nabi dalam hadis ini Laya, la ya la minan nas. artinya kebanyakan orang itu tidak tahu. artinya dibandingkan yang tahu lebih banyak yang tidak yang tidak tahu itu perkara subhat Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, sebab-sebab munculnya subhat ini eh, An -an ukil dari perkataannya Syekh Soleh al Beliau mengatakan, sebab yang pertama yaitu sedikitnya ilmu. Orang yang menuntut ilmu, semuanya perkara subhat bagi dia. Yang tahu, dia apa yang dia dapat dari neneknya, kakeknya, dari bapak mamanya, itu katanya itu yang benar. Tentu datang orang dengan dalil, nah, sudah bingung dia, kenapa sedikit ilmunya. Kemudian yang kedua sedikit pemahamannya. Dia punya ilmu tapi dia tahu hadisnya, dia tahu ayatnya, tapi pemahamannya terhadap itu lemah. Coba betapa banyak orang yang menghalalkan Maulid Nabi, wah hafal Al-Qur'an, hafal hadis, bahkan mungkin dengan nomor dan urutannya. Tapi pemahamannya lemah. Ayatnya Anda tidak sebut nama ya. Ini kan ini direkam ya, nanti bermasalah lagi. Tapi tidak ada masalah. Intinya ada orang yang punya ilmu tapi pemahamannya yang bermasalah. Itu penyebab syubhat itu. Makanya dibilang orang syubhat, ahli syubhat. Kenapa? Karena dia memakai dalil. Tapi masalahnya pemahamannya yang tidak benar. Memahami dalilnya yang tidak benar, dalilnya benar. Masih ingat enggak kaidahnya? adillah la tadullu ala shihhatul istidlal. Dalil yang sahih belum tentu cara memahami dalilnya. Sahih, dalilnya Al-Quran, Masya Allah Dalilnya hadis, sahih lagi ya Mungkin dengan nomor-nomornya Tapi cara memahaminya Entah siapa yang mendahulunya dari pemahaman tersebut Dari kalangan salaf Baik, kemudian Yang ketiga Kurang berusaha meneliti Mencari maknanya atau mempelajarinya Terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu Itu maksudnya Itu orang biasa begitu Baru dapat satu sepotong hadis, dua hadis langsung keluar hukum. Ini penyebab syubhat ini. Makanya para ulama hadis kalau nggak salah antaranya Imam Ali al Madini al hadis lam yataba lam hatta Suatu hadis itu tidak akan ter Jelas itu, tidak akan jelas itu anunya kebenarannya sampai dikumpulkan semua itu hadis dalam bab itu, baru keluar kesimpulan hukum. Misalnya ada masalah musik, kumpulkan semua Mengadali dalil yang berkaitan dengan itu. Jangan ambil dalil yang mengharamkan saja. Jangan ambil yang mengharamkan saja. Semua kumpulkan. Baru setelah itu berlaku min kaedah kaedah dalam mengumpulkan dalil-dalil. Pertama dulu digabung. I'mal baina adilain afdal min ihmal ahadihima. Menggabungkan dalil atau mengkombinasikan dua dalil itu lebih afdol daripada memilih salah satunya. Kalau tidak bisa, baru setelah itu di Ah, dilihat mana yang dulu, mana yang belakangan dari, dari si tanggalnya. Kalau lo nggak ketahuan juga mana yang duluan, mana yang belakangan, baru ditarji mana yang lebih kuat. Jadi lihat dari sisi sanatnya hadis oh ini hadisnya sohi oh ini hadisnya hasan jelas hadis yang sohi yang kuat oh ini hadisnya mutafakun alai sedangkan hadisnya ini diriwayatkan oleh imam muslim jelas mutafakun alai yang kuat dan seterusnya kalau tidak juga maru tawak tawakuf jadi intinya orang itu harus menelitinya dalam, mendalam jangan baru satu hadis dua hadis langsung ambil kesimpulan hukum tidak boleh itu biasa bahaya malpraktek dalam agama juga ada malpraktek ada orang kadang apal dua satu dua hadis langsung dia simpulkan hukum itu tidak boleh kemudian kata syekh yang berikutnya adalah niat yang jelek ini ini sebab terbesarnya subhat dia sudah tahu ini ilmunya dia sudah meneliti ini tapi ada masalah yang 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 tidak ada obatnya Niatnya yang jelek memang mencari dunia dengan agama ini pokoknya sesuai pesanan saja kalau ada orang memasarkan colong carikan dalil yang mengatakan ini haram atau colong carikan dalil yang mengatakan perkara ini halal jadi itu kebanyakan ah dicarikan dalil apa saja Nah, ini cocok betul ini kebetulan ini perkara subat ada yang menghalalkan ada yang menghalalkan kalau niat jelek sudah tidak ada obatnya kalau tadi masalah kurang teliti, insya Allah dengan mendalami penelitian itu masih bisa diobati. Tapi kalau orang yang sudah niatnya jelek itu sudah masalah mah. Tidak ada lagi ya. Jadi itulah penyebab diantara diantara subhat yang ada yang disebutkan oleh Syekh Nusaimin, rahimahullahu taala. Dan yang terakhir ya kita sudah tahu penyebab subhat dan kita sudah tahu bahwa subat itu sifatnya uh, nisbiun aradi yang menyebabkan kita harus banyak-banyak belajar. Jangan kita belajar setengah-setengah belajar itu harus ya hari demi hari harus pelan-pelan. Tidak -pelan. bisa orang belajar langsung satu tahun dua tahun langsung menjadi alim tidak bisa. Jadi harus belajarnya harus sabar dan hilangkan itu subat-subat yang ada sehingga dengan itu kita tidak lagi ragu ya kalau ada syubhat yang datang kita gampang menjawabnya karena kita sudah memegang dalil yang kuat. Dan yang terakhir adalah ini juga e, pesan bahwasanya seseorang itu harus banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diperbaiki hatinya. Nabi saja ketika beliau berdoa, ya beliau memperbanyak sebagaimana hadis Aisyah beliau memperbanyak ucapan ya muqallibal pulu sabit ala aladinik dalam riwayat yang lain ya musarif al ala taatik. Wahizat yang membolak balikkan hati. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian suatu ketika Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau mengatakan begitu? Lalu Nabi menjawab, ya Aisyah. Uh, وَمَا Wa ibad Baina isba'i min asabi Saya itu tidak merasa aman Kenapa saya bisa merasa aman Sedangkan hati seorang hamba itu Terletak antara Di antara jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Allah ingin membolak-balikkan hati hamba dari yang tadinya beriman menjadi kafir, mudah sekali bagi Allah. Sebaliknya, yang tadinya kafir yang membenci Islam, Allah balikkan menjadi orang iman dan membela Islam seperti Umar misalnya, mudah bagi Allah. Betapa banyak orang yang tadinya sangat benci terhadap Islam. Luar biasa bencinya, lalu tiba-tiba dia menjadi pembela Islam. Dan betapa banyak orang yang subhanallah yang tadinya orang yang dari kecilnya sampai besarnya berkecimpung dalam ilmu agama, bahkan mungkin sampai dapat gelar profesor dalam bidang agama, tiba-tiba menjadi orang yang benci terhadap Islam. Yang merusak Islam dan itu banyak kita lihat, itu kembali kepada apa hati. Dan seorang pun, saya kira, tidak ada di antara kita yang aman selama kita masih hidup. Fitnah itu masih akan menimpa kita, jadi kita terus berdoa kepada Allah agar tetap diteguhkan hati kita di atas agamanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana jika Kita tetap Melanjutkan kuliah Yang sudah jelas banyak subahatnya Karena kemauan orang tua Sedangkan kita ada Anjurkan untuk menghindari subahat Mohon nasihatnya Ustaz Kalau nasihat anak Berhenti kuliah, cari tempat yang Aman dari subahat tersebut Kenapa? Karena pertama berkaitan dengan orang tua orang tua itu adalah orang yang paling berhak ditaati namun siapapun manusia apakah itu orang tua kita apakah itu pemimpin kita apakah itu bos kita lah tol atau film makhluk fimmaksiatul khalif tidak boleh kita taati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah sedangkan kita ini sedang memasukkan subat subat dalam hati kita yang belum kita yang belum tentu kita mampu untuk menangkalnya maka kalau memang bisa yakinkan orang tua bahwa saya ingin mencari keluarga uh, tempat kuliah yang lebih baik daripada itu. Tentu orang tua mau solusi. Jangan bilang berhenti saja lalu tidak ada solusinya. Orang tua yang mungkin masih awam, tentu dia akan berpikir lain. Dia sudah menghabiskan dana yang begitu besar, menghabiskan banyak hal yang pengorbanan yang luar biasa, lalu kita tiba-tiba mau berhenti, tentu tidak mudah bagi mereka. Namun kita perlu cara yang hikmah untuk menjelaskannya kepada orang tua untuk mencari tempat yang lebih baik, tempat yang 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 tidak kalah bagusnya daripada itu dan seterusnya. Dengan demikian insya Allah orang tua akan bisa menerimanya. Dan itu memang nasihatnya para salaf. Kalau syubhat itu tidak boleh orang itu bermain-main di situ, karena syubhat itu menyamar-nyambar. Menyamar itu apa? Cepat sekali menangkap hati kita. Dan apabila sudah merasa susah keluarnya. Kadang ada orang yang sengaja mencari syubhat. Untuk dibantah katanya. Tahu-tahu apa? Setelah uh, baca buku sobat atau mendengar sobat langsung. Woi oh, ternyata benar juga deh. Ada orang yang pernah kejadian seperti itu. Dia menghina Al-Qur'an, apa menghina Imam Bukhari. Dia bilang itu Sohib Bukhari itu tidak benar. Itu cuma fikihnya Imam Bukhari itu eh, apa namanya tidak bisa dijadikan landasan dan seterusnya seterusnya. Ada orang yang punya semangat anak muda yang tidak belajar ilmu tapi dia punya semangat membela agama. Dia bilang saya akan membantai ini orang dengan semangatnya. Tapi dia tidak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? dia pergi ke itu orang dan membantah orang itu. Orang ini yang melontarkan syubhat ini jelas orang-orang yang sudah banyak ahlinya dalam bidang syubhat. Tidak usah dipertanyakan kehebatannya dalam uh, dalam perkara syubhat. Akhirnya apa? Pulang dia dengan muka selain dari muka dia pergi tadi. Berbeda mi, uh, mukanya. Tadinya semangat untuk membantah sekarang kayaknya tuh benar juga itu orang. Jadi syubhat itu bukan perkara yang mudah untuk dibantah. Jadi jangan ke uh, apa namanya coba-coba membantah sobat kalau kita tidak punya ilmu tentangnya terus bagaimana hukumnya bila kita sering makan di rumah keluarga yang pekerjaannya dari pekerjaan sobat seperti di bank bank apanya yang sobat bank haram bank itu bukan sobat itu ya kawan bank itu haram bank ribawi maksudnya haram bukan sobat itu Oh, ada lanjutannya tawa. Dan memiliki juga dari penghasilan yang lain seperti pertanian. Oh, jadinya bercampur. Ya, baik. Yang mana hal ini bercampur antara hal yang haram. Bagi kita yang memakannya hukumnya halal. Halal. Bahkan sekalipun itu adalah hasil dari riba sekalipun. Misalnya, orang tua kita kerjanya di bank ribawi. Cuma itu penghasilan, tidak ada penghasilan halal yang lainnya. Cuma itu saja, tok. Terus apa hukum makanan kita dari dia? Halal bagi kita, bagi dia dosa. Mana dalilnya? Dalil Nabi SAW ketika diundang oleh orang Yahudi untuk makan, maka beliau menjawab hidangan tersebut. Dan maklum bahwasanya orang Yahudi adalah orang yang paling luar biasa dalam perkara riba. Mereka itu rajanya riba. Tapi Nabi tetap uh, makan dalam hidangan mereka. Allahu taala Ada masih ada lagi? Yang lain kalau tidak kita sholat. Ya. Assalamualaikum. Uh, apakah termasuk menjatuhkan diri dalam perkara syubhat jika kita belajar filsafat Islam yang mana itu termasuk uh, SKS kuliah yang harus diikuti? Siapa yang bisa jawab? Anda kasih parfum. Apakah ada namanya filsafat Islam? Siapa yang berani jawab? Silakan. Apa ada namanya filsafat Islam atau tidak? Coba ulang pertanyaan antum tadi. Perkara subhat. Oh, ya. Silahkan dijawab. Pertama, dalam filsafat Islam tidak ada. Apa tuh? Dalam Islam tidak ada, namanya filsafat. Baik. Karena filsafat itu dari Yunani. Baik. Kedua, ketika antum mempelajarinya, antum akan terjatuh di dalam keharamannya itu atau subhat itu sendiri. Masya Allah, tahu. Tamam, tamam, tamam. Kalau antum mau kasihkan ke dia, juga tidak apa-apa. Sudah haknya antum. <laughs> Masya Allah, Ya, Pertama, bahwa tidak ada namanya filsafat Islam, sebagaimana tidak ada namanya Islam liberal. Islam dan liberal itu seperti air dan minyak. Tidak ada namanya Islam liberal, filsafat Islam. Tidak ada namanya filsafat Islam. Karena filsafat itu bukan dari Islam. Ilmu filsafat berasal dari Yunani yang merisir hikmah-hikmah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman yang pemerintahan Al-Ma'mun lalu banyak orang yang terjatuh di dalam, di dalam masalah akidah. Banyak masalah-masalah akidah di zaman salam dipertanyakan semenjak munculnya ilmu filsafat. Orang yang tadinya beriman melihat Allah semenjak munculnya ilmu filsafat tidak beriman lagi melihat Allah nanti di hari kiamat di surga. Orang yang tadinya beriman Allah turun sepertiga malam terakhir di zaman di generasi terbaik muncul ilmu filsafat, tidak percaya lagi mereka. Mereka pertanyakan dengan ilmu filsafat mereka. Bagaimana caranya? Berarti arsi kosong. Berarti sepertiga malam menurut waktu mana? Indonesia Barat kah? Timur kah? Tengah kah? Terus mereka pertanyakan kalau hari Jumat terjadi kiamat hari Jumat menurut versi mana? Menurut Amerika Serikat kah? Hari Jumat menurut Indonesia kah? Kan beda waktu. Hari Jumat yang mana ini? Beda waktu kadang 24 jam. Nah, sekarang hari kami di sana hari jumat di sini jangan-jangan kiamat di sini dulu nanti jumat di sana baru kiamat istilahnya mereka pertanyakan semuanya kalau turun sepertiga malam terakhir bagaimana itu langit itu kalau Allah turun berarti arsinya allah lagi kosong berarti allah turun terus karena setiap saat itu sepertiga malam di sini sepertiga malam di sini jadi ilmu filsafat itu bukan islam tapi bala musibah yang sangat besar dalam dunia islam dan ini sudah menjawab pertanyaan berikutnya bahwa Apakah kita menjatuhkan diri kita kepada perkara subhat? Jelas. Banyak ulama-ulama yang mempelajari dan mendalami ilmu filsafat dan di akhir hayatnya mereka menyesal. Andaikan saya mati dalam akidahnya al-ajais. Yaitu akidahnya orang-orang awam yang masih di atas fitrah. Tidak perlu saya sampai menghabiskan umur saya ber berpuluh-puluh tahun hanya mendalami ilmu filsafat yang tidak ada ujungnya. Yang menyebabkan saya justru jauh dari agama. Akhirnya dia menyesal, menyelamati dia mengatakan, andai kan saya tidak belajar ilmu filsafat dan saya mati berdasarkan akidah orang-orang lemah, tidak perlu saya jadi orang hebat, orang pintar untuk mempelajari ilmu filsafat. Ujung-ujungnya saya justru jauh dari agama. Jadi ilmu filsafat itu sebenarnya bukanlah ajaran atau berasal dari Islam, tapi itu berasal dari luar Islam yang kemudian orang yang mempelajarinya kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang tercela dalam syariat terutama dalam perkara akidah. Wallahu taala alam shol Ayah, terakhir Bismillah uh, di zaman sekarang ini uh, ada beberapa teman dan lembaga yang dalam uh, video permintaan donasi misalnya donasi bencana alamnya dipakai kayak semacam nasyid begitu Ustaz dengan uh, nada yang agak sedih. Mungkin tujuannya untuk menarik perhatian orang itu bagaimana cara menyikapinya. Terus yang kedua itu start di zaman sekarang ini. Di apakah kita terjatuh dalam dosa apabila kita membuka story Instagram tiba-tiba ada musiknya, terus kaget kan, dikecilkan. Tapi itu terjadi berkali-kali. Apakah sudah jatuh dalam dosa Ustaz menikmati walaupun cuma lima detik musik itu sendiri? Ya, ini pertanyaan seputar musik ya. Ya. Kalau ada video misalnya tentang donasi yang ada uh, latar belakang suaranya itu dengan suara-suara nasyid, mirip dengan musik. Itu itu apa namanya? Pertama dulu tentang hukum nasyid. Hukum nasyid tentu diperselisihkan oleh para ulama yang nasyid yang tidak ada musiknya. Tapi yang kalau kita mau pakai itu kaidah tadi apabila ada yang membolehkan ada yang mengharamkan kita lihat kalau kita masih belum bisa mentarjih antara keduanya maka kita kuatkan sisi keharamannya dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa beliau mengatakan bahwa zaman salaf itu tidak ada dulu orang kenal kenal yang musik itu syair beda dengan musik para sahabat dulu mereka bersyair ketika mereka dalam safar, dalam keadaan capek, berperang. Itu syair. Beda dengan nasid. Nasid ini Nasid ini mirip dengan musik. Nah itu zaman-zaman sekarang ini orang mengkiaskannya dengan syair itu tidak tepat. Maka itu dilarang yang kedua, itu sudah hampir mirip nih dengan musik. Yang musik kita sudah tahu hukumnya. Hukumnya haram. Maka kalau kita katakan apa namanya walaupun niatnya baik untuk mengumpulkan dana untuk me me ingin uh, mempengaruhi orang agar terkesan uh, bersedih apa segala macam dengan itu itu walaupun niatnya baik itu tetap mem, apa namanya itu tetap uh, mempercampur adukkan antara yang yang benar dan yang salah antara hak dan yang batil dan itu tidak boleh dan tidak ada juga masalahnya kalau ada orang misalnya uh, ya menyebarkan ya untuk bantu uh, misalnya dana untuk bencana alam misalnya tanpa harus ada nasibnya kadang kita itu kurang percaya dengan Allah kalau seandainya kita yakin menempuh jalan yang sesuai dengan yang disyariatkan justru itulah yang akan ditolong oleh Allah kita itu tidak mampu memiliki hati manusia mungkin menurut versinya kita dengan ditambahi nasihat seperti itu orang kan banyak orang kan suka belum tentu yang menguasai hati ini Allah jadi kalau semakin jalannya syari kita tempuh semakin Allah akan membukakan hati-hati orang untuk ya melakukan atau mengirimkan bantuan kepada kita jadi istilahnya lakukan sesuatu yang disyariatkan maka apa namanya kita akan dibantu oleh Allah karena ada kaidah mengatakan bahwa al apa al ghaylah tubarir wasail al la tubarir al wasail tujuan itu tidak boleh menghalalkan apa segala cara walaupun tujuannya itu baik itu tidak boleh kita halalkan segala cara. Orang Islam itu memperhatikan cara yang syar'i, walaupun tujuannya baik. Tapi orang yang agamanya kurang atau bukan di luar Islam, mungkin mendapatkan segala sesuatu dengan mendapatkan sesuatu itu dengan segala cara. Kalau Islam tidak, al-ghayalah tubar wasail tujuan itu tidak menghalalkan cara. Misalnya kita tujuan kita baik untuk mengumpulkan dana, membantu korban bencana, tujuan baik. Tapi bolehkah kita eh, mengumpulkan dengan cara-cara yang Allah haramkan? Misalnya kita begal orang kemudian ambil, kemudian dengan musik yang jelas diharamkan kita kumpulkan, tidak nah, boleh. Itu jalan cara yang diharamkan tidak boleh. Maka kita tidak boleh mengharam, eh, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa? Tujuan. Allah ya Allah tuwar <Susur> wasail tujuan baik tidak meng, tidak apa namanya tidak serta-merta menghalalkan caranya. Jadi ya, maksudnya kalau niat kita baik, jadi boleh melakukan cara yang diharamkan sekalipun maka tidak boleh. Dan kita sudah mengambil pendapat tadi bahwa ya nasihat seperti itu tidak diperbolehkan eh, di dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan ya Instagram itu sebaiknya kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sekali itu bagusnya dihindari. Itu kaidah yang kita baru saja pelajari yaitu saddu zariah. Mencegah segala hal-hal yang mengantarkan kita ke yang haram. Tapi kalau mendesak misalnya menyebar info kajian, enggak apa-apa untuk itu saja. Tapi kalau orang sudah bermudah-mudahan mi dengan Facebook dan Instagram sudah, lama-lama jatuh ke yang haram. Coba untuk pegang itu. Kalau orang sudah bermudah-mudahan dalam bermain ini wasilah ini yang sudah banyak sekali musiknya, perkara-perkara yang haramnya di dalam, apakah auratnya, wanitanya, dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang diharamkan di situ. Kalau orang sudah bermudah-mudahan, pertama ya yang hal-hal yang mungkin yang ringan-ringan dulu. Nanti lama-lama, dia setan itu bertahap. Karena setan itu tidak ada pekerjaan lainnya selain menjatuhkan kita ke yang haram. Tapi dia tidak langsung, dia bertahap. Maka dalam Al-Quran bahasanya apa? La tatabi'u khutwah apa Bukan khutbah apa bedanya khutbah itu langkah satu saja satu langkah saja jangan ikuti langkah setan artinya setan itu cuma memiliki satu langkah tapi ayat tidak memakai kalimat khutbah tapi ayat memakai khutwat la khutwati syaitan. kana lakum khutwat itu langkah-langkah dia sibukkan antum dulu dengan perkara yang makro lama-lama dijatuhkan dari perkara yang haram. Begitu langkah-langkahnya setan. Dan itulah hikmahnya kita terabur Al-Quran. Kalau kita mau mentadabur Al-Quran, kita akan dapat, oh ternyata setan itu memiliki banyak siasat untuk menjatuhkan kita. Baik, barangkali itu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, apakah kita berdosa ketika kita berkali-kali terjatuh pada itu? Berdosa. Berdosa. Karena ya orang yang dikatakan hot ya, itu salah. Itu apabila dia tidak sengaja, tapi kalau salahnya itu berkali-kali itu bukan sengaja lagi namanya. Itu bukan sengaja lagi namanya. Kalau yang dimaafkan itu yang tidak sengaja, tapi kalau yang disengaja ini yang berdosa. Wallahu taala alam. Salallahu alaihi wa sallallahu warahmatullahi wabarakatuh.